Asmita. Ayo dulur tambah barokah. Aduh-aduh, pokoknya aku mesti walaupun sampean enggak diunekne tapi ning ati sampean mesti aduh-aduh. Aduh-aduh bareng jempale. Aduh. Aku dhewe patian sitok eh. Napa nih? Apa ki? Mlaku-mlaku dideni wewe. Cakep. Sing dideni wewe anake Mbak Nana. Artine? Sing nglingguh ning arep dhewe kaya kaya pegawe Pertamina. Hei. Pegawe Pertamina. Iya 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 iya. Pegawe Pertamina tapi sing penting aduh-aduh walaupun pegawe Pertamina tapi kadang-kadang niku kan sekolah nyambekin kan 24 jam. Betul. Nah, kesehatan, jaga kesehatannya, pokoknya aja sampai mae kambu, aja sampai lambungnya kambu. Tapi lek sampai mah kambu lambung kambu, obatnya ora nerno. Ya kuwi Promak. Karena Promak herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Enggak, biar sehat. Lambung itu sehat. Ya udah lah. Promak ya. Mari. Tali ya. Wes mari. Dadi ngono cah. Repot, Mbah. Awake dhewe kaya iki mau iki niate iki mau. Sing tak waca iki mau. Wa habul amali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Jadi niatnya itu amal yang paling baik disukai oleh Allah itu memberikan kebahagiaan di hati orang mukmin untuk menghilangkan segala keruwetannya. Lho, sapa ngerti bar nonton sahur bareng Gus Intah ora dadi ruwet. Amin. Jadi menghilangkan keribetan, kurbatan. Kemudian apa? Orang-orang yang etikanya bagus itu. Wa taqdi anhu dainan. Gelem bayar utang. Jadi lak koncone diutangi ya minimal diwangi. Ini yang menarik. Autat rudu an hujuan atau tidak mau melihat orang lain kelaparan. Nah, makanya itu konsepnya. Lak duwi gorengan ya dibagi. Ini termasuk orang yang terpelajar dan punya moral. Moral. Jadi lah tuku gorengan dipangan dhewe jelas dia tidak terpelajar. Bermoral. Oh, tidak bermoral. Oh, tidak bermoral. Terpelajar. Wong butine iso nyuting kok. Iya. Itu terpelajar. Ndak lho. Jane gorengane kuwi opo ae kok nganti loro ati lho kok nganti. Rong episode. Lah iya to, gorengane kuwi opo ae kok nganti loro ati. Gitu lho. Apa enake tenanan ngono gorengane ya? Tak delok kan mesti gorengane seperti masa depan. Napa, Pak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini coba. Ini orang yang beretika yang bermoral ya. Walian amsiya ma'akhin fi hajatin ahabu ilayya min an'atakifa fi hadal masjid sahrun. Dan saya itu lebih senang dengan saudara yang berjalan untuk mencukupi hajatnya daripada beriktikaf di masjid sebulan penuh. Jadi lah bocah-bocah kru ini sebulan penuh kerja ning awake dhewe iki. Ini kan diniati yang ibadah ya kerja ya. Okay. Itu oleh Allah lebih disukai oleh Kanjeng Nabi, lebih disukai daripada orang iktikaf di masjid sebulan penuh. Mila awakmu bermalam-malam ini syuting ya disyukuri cah. Gitu. Masya Allah. Insya Allah disenangi karo Kanjeng Nabi. Amin. Mila ya oleh kuarakan gorengan ini ngobrol melo-melo. Jadi disinilah pentingnya kemudian orang itu bermoral. Sehingga dia tahu posisi bagaimana menolong orang, bagaimana berbagi, menghilangkan keruwetan orang dan lain sebagainya. Maka kita diingatkan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan yang besar di muka bumi ini diakibatkan gara-gara apa? Gara-gara orang pinter yang keblinger dan lebih besar keburukannya, kerusakannya siapa? Orang bodoh yang menyesatkan. Makanya mafhumu khulafahnya adalah kalau Anda jadi orang alim yang terpelajar, maka harus alimun muta'alimun, jadilah orang yang pinter tapi mengamalkan ilmunya. Atau kalau kamu merasa bodoh, jadilah orang yang jahilun muta'alimun, orang bodoh yang mau belajar. Saya ulangi, kerusakan di muka bumi diakibatkan karena orang pinter yang keblinger, yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dia tidak bermoral, tidak beretika, karepe mung pinter dhewe liyane goblok ra urusan. Tapi kerusakan yang lebih besar siapa? Orang yang bodoh tidak mau
belajar. Lebih celaka lagi wong bodoh ngaku pinter. Dongso dipangan ular. Sakjane bodoh rumah sane pinter. Maka yang terjadi biasanya Tony Boster. Waton muni dobose banter. Maka becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah dibelangkoni, ora sedeng. Kegedean das tak kandane. Gajah dibelangkoni Gus Mitah aja disangoni. Kuwi bener. Jadi alimun muta alimun atau jahilun muta alimun. Alimun amilun atau jahilun muta alimun. Jadilah orang pintar yang bermoral dengan mengajarkan kepintaranmu kepada orang lain, atau jadilah orang bodoh yang mau belajar. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang alimun muta hatikun atau jahilun muta nasikun. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bermoral, amin, beretika, amin, amin, beradab, berakhlak, amin, selamat. Amin. Amin. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ayo sahur.